Hai hai hai, bertemu lagi dengan saya di channel kesayangan kita semua, Lendengan YouTube Channel. Channel yang membahas tentang traveling, cooking, wisata kuliner, dan juga wisata ke tempat-tempat lainnya. Nah Sobat Lenca, pada kali ini kita akan membahas tentang wisata kuliner yang ada di daerah Serang, yaitu Durian Jatohan Haji Arif. Gimana keseruan kita reviewnya? Ikutin terus ya. Nah Sobat Lenca, sebelum kita lanjutkan lagi videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe terlebih dahulu channel Lendengan. Kenapa? Agar Lendengan selalu memberikan video-video terbaru, update tentang wisata kuliner, traveling, dan lain-lain ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan juga sudah memberikan komentar di kolom komentar. Nah Sobat Lenca, terakhir jangan lupa juga ya untuk tekan tombol loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan update-update informasi yang hits, hype, dan viral dari Lendengan YouTube Channel. Nah ini adalah Durian Jatohan Haji Arif. Untuk lokasi parkirannya sendiri itu luas banget ya Sobat Lenca. Kalian bisa memparkirkan mobilnya di depan maupun di area halaman belakang. Dan di pintu masuk itu banyak banget miniatur-miniatur durian gitu ya. Duriannya tuh ini gede-gede, tapi ini cuma miniatur, bukan asli ya. Durian Haji Arif sendiri itu berada di Serang, Padegrang, Banten. Nah, kalau yang kebetulan lagi lewat sini, buruan mampir ya. Di sini banyak banget jenis-jenis durian lokal yang aslinya enak banget. Dan di daerah ini udah terkenal untuk Durian Jatohan Haji Arif. Nah, di sini juga enggak hanya durian utuh yang kita dapat, tapi juga ada es krim durian. Dan di sini juga macam-macam es krimnya, beraneka rasa dan ada cemilan juga ya. Dan di sini juga banyak banget cemilan-cemilan yang bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh selain durian. Nah, kalau kita lebih masuk lagi ke dalam, situ tuh kayak ada durian yang memang bisa dipilih. Durian lokal dengan berbagai macam ukuran dan jenisnya. Dan ini ada durian yang memang sudah diberi kiloan tapi tidak dengan kulitnya. Jadi kita tinggal pilih mau yang mana, atau kita mau yang masih dalam bentuk buah seperti ini ya. Jadi kita bongkar sendiri, kita buka langsung dari buahnya. Dan kita memilih untuk buka langsung dari buahnya. Nah di sini ada yang ukurannya sedang, kecil, dan besar. Kemungkinan besar kita milih yang besar karena sedang ada promo saat datang itu dari harga Rp200.000 menjadi harga Rp150.000 aja per butirnya. Murah kan Sobat Lenca? Nah, kita pilih yang paling besar ya di sini. Setelah itu kita pilih untuk cemilannya. Di sini saya pilih cireng dan tahu goreng. Cirengnya tuh enak ya. Nanti kita coba langsung. Nah tipsnya saat memilih itu kita perhatikan dulu buah-buahnya ya Sobat Lenca. Jangan asal besar aja, tapi pastikan duriannya matang. Nah Durian Jatohan Haji Arif sendiri itu gak hanya menjual durian aja, tapi beraneka ragam cemilan dan juga makanan itu ada di sini. Jadi kalian bisa lihat sendiri nih, contohnya ada cireng yang sausnya tuh kayak bumbu rujak gitu, jadi bukan saus biasa dan itu enak banget ya, patut dicoba. Sebenarnya masih banyak lagi sih beraneka ragam cemilan lainnya selain dari durian aja. Nah, Sobat Lenca, ini adalah durian yang telah kita pilih tadi. Nah, di sini itu mereka sudah memberikan kayak nampan besar untuk tempat sampah bagi duriannya. Jadi kita bisa langsung melahap di lesehan. Tempat duduknya tuh kayak lesen gini ya. Jadi terkesan nyantai tapi bisa menikmati suasana. Dan ini durian yang kita pilih. Di sini ada berwarna kuning emas. Satu lagi sih gak terlalu kuning emas tapi ini manis banget. Nah yang satu lagi memang warnanya kuning tapi ternyata malah yang kurang manis tuh yang warnanya kuning. Nah sebenarnya tuh macam-macam ya. Jadi tergantung selera kalian mau warna kuning atau warnanya agak tidak terlalu kuning juga sama aja, yang penting duriannya manis. Nah ini ada es jeruknya juga, kita pesen es kelapa jeruk. Di sini kelapa jeruknya memang terkenal enak, jadi gulanya terpisah agar kita bisa menjust manisnya. Nah ini dia kelapa jeruknya, kita kasih gula manisnya ya. Nah selesai kita makan, kita langsung bayar ya Sobat Lenca di kasir. Nah ini adalah bagian kasirnya.
So, dari kesimpulan yang sudah kita makan tadi, kita bisa tarik nilai, yaitu nilainya 8. Oke Sobat Lincah, demikian review kita kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua yang mau kuliner, atau kalian mau kuliner di tempat lain, kita juga punya video lainnya loh. Kalian bisa lihat di channel Lenengan. Di situ ada di playlistnya daerah-daerah yang kalian kunjungi. Kalian tinggal klik daerah mana, dan di situ akan keluar daerah-daerah mau wisata kuliner, wisata review hotel, dan juga wisata tempat wisata lainnya. Nah, banyak banget pilihannya di playlist Lenengan Channel. Jadi kalian tinggal klik dan nonton deh. Nah, Sobat Lincah, jika kalian punya ide atau tempat yang memang ingin kita review, kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini ya. Jadi nanti kita bisa kunjungi deh. Sampai bertemu lagi Sobat Lincah di review-review kita selanjutnya. So, pasti reviewnya akan lebih hits lagi, lebih hype lagi, dan yang pasti akan lebih viral lagi ya. Happy next weekend, Sobat Lincah. See you on my next video, and bye-bye.